Doa silahul mu'min, doa senjata untuk orang-orang yang beriman. Bayangkan kalau doa senjata untuk orang-orang yang beriman, doa itu kita panjatkan tak tanggung-tanggung, berhimpun bersama. Kita awali dengan pembacaan Al-Quran Surat Ar-Rahman. Setiap huruf demi huruf mengandung kebaikan. Yang namanya Al-Quran luar biasa. Tadi sama-sama kita bacakan, terlebih kita sama-sama membacanya dengan anak yatim piatu. Yakin insya Allah biiznillah doa kita menghantarkan tasyakkur doa bersama jelang pernikahan. Nugrah Nasya Putra Zulfi dengan Lesti Dwi Pamela, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbah. Semoga di acara syukuran dan doa bersama membuka jalan yang baik, jalan pernikahan Ananda Nugraha Saputra Zulfi yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2019 dengan calon istri Lesti Dwi Pamela. Ya, terlebih dahulu kelompok A, blok A, kelompok blok A. Dengan berjalannya waktu, ya sedangkan waktu berlalu di acara pembagian lukisan atau santunan kepada kaum yatim duafa. Ya, kepada seluruh undangan, dipersilakan untuk menuju ke meja prasmanan untuk bersantap siang. Semoga apa yang kita kerjakan pada yang hari ini tercatat sebagai amal yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus bagi keluarga Bapak Haji Zulfikri Malian.